si pekerja akan disahkan, membuat rakyat kita menderita, relakan rendah. Melawan, sudah bertumpah darah. Ratusan mahasiswa Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam aliansi BEM Tasikmalaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya Rabu 15 Juli 2020. Dalam aksinya, massa mempertanyakan aspirasinya terkait dengan penolakan pemberlakuan RUU Omnibus Law yang tidak didengar oleh pemerintah pusat. Bahkan RUU tersebut terus dibahas DPR RI dan direncanakan akan disahkan pada Kamis 16 Juli 2020. Selain melakukan berbagai orasi, dalam aksinya massa membentangkan sejumlah spanduk berisikan seruan penolakan serta melakukan pembakaran ban di tengah jalan. Akibat tidak satupun unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang menemui massa, aksi yang semula berjalan damai berakhir ricuh. Sekali lagi saya mengundang kepada Ketua DPRD untuk menemui massa aksi dalam waktu 2 menit. Massa aksi bergerak merangsek masuk gedung DPRD, menerobos barisan petugas keamanan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas pun tak terelakkan. Akibatnya sejumlah mahasiswa terluka karena bersitegang dengan aparat keamanan yang membentengi ketat pintu masuk gedung. Beruntung, kericuhan tidak berlanjut setelah anggota DPRD keluar dan menemui massa aksi dan beraudiensi. Koordinator aksi sekaligus Presiden Mahasiswa STIA Kota Tasikmalaya, Naufal Muhammad Rahim mengatakan, aliansi BEM Tasikmalaya menuntut agar pemerintah Kota Tasikmalaya bisa tegas menolak RUU Omnibus Law. Aliansi BEM Tasikmalaya ini juga menagih janji pemerintah daerah dan DPRD Kota Tasikmalaya terkait kejelasan penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Untuk tuntutannya, gitu kan, aksi kali ini kami dari aliansi BEM Tasikmalaya menuntut pertama untuk benar-benar Kota Tasikmalaya sendiri dengan tegas bahwasannya Kota Tasikmalaya benar-benar menolak Omnibus Law ini. Dan terus kami pun menagih janji, gitu kan, karena sempat beberapa bulan kebelakang, bahkan pada tanggal 1 Mei, pada aksi May Day pun, kami aliansi BEM Tasikmalaya pernah melayangkan surat audiensi dan juga melayangkan surat di Pemkot. Tapi dari pihak Pemkot dan juga DPRD, gitu kan, sampai saat ini tidak dengan jelas, gitu kan, memberikan bahwasannya tidak ada bukti konkret bahwa Kota Tasikmalaya ini menolak Omnibus Law ini. Makanya kami hadir kembali pada hari ini, pada tanggal 15 Juli 2020 untuk menolak Omnibus Law yang akan disahkan besok. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Agus Wahyudin mengatakan, pada prinsipnya DPRD Kota Tasikmalaya sangat terbuka dan siap menampung aspirasi masyarakat, terlebih ini menyangkut kebijakan nasional. DPRD Kota Tasikmalaya berharap undang-undang ini bisa diterima masyarakat setelah direvisi dengan baik dalam rangka mengejar target Indonesia agar tidak lagi menjadi negara middle income, tetapi menjadi negara maju sesuai dengan cita-citanya. Terkait dengan tuntutan rekan-rekanku, barangkali ini yang ketiga mengenai Omnibus Law. Tentu ada beberapa hal yang kalau seandainya kita bisa diskusi dengan enak, dengan suasana nyaman, tentu kita bisa diskusi panjang lebar. Tapi dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa tadi, tentu adalah keinginan bahwa undang-undang mengenai Omnibus Law terkait dengan kluster tenaga kerjaan, ada beberapa pasal dan poin yang seyogianya itu harus ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu dalam kapasitas itu kami juga waktu pertemuan awal sudah melakukan itu. Artinya untuk klaster yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa,
yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan yang keluar dari Undang-Undang 13 itu tentu kami juga sepakat. Kota Tasikmalaya dengan tegas menyatakan bahwa menolak Omnibus Law dan akan ditandatangani langsung oleh anggota dewan dan bahkan oleh ketua dewan Kota Tasikmalaya sendiri. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nota kesepakatan antara Aliansi BEM Tasik dan pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ditandatangani dengan materai 6.000. Sesuai dengan apa yang ada di sampaikan barusan, kami DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law. Dan tentunya bukan hanya saya pribadi, tapi pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Dari Kota Tasikmalaya, koropak.co.id mengabarkan.